Dan mari kita bacakan Al-Fatihah untuk almarhum Al Habib Ali bin Abdurrahman Asgaf dan juga Syekh Ali Jabir kemudian Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf Al Habib Muhammad Habib Hasan bin Muhammad bin Hud Asghaf, dan untuk ulama-ulama kita yang belum lama meninggal dunia, Kiai dunia, Najib dan lain sebagainya, para Kiai yang belum lama meninggal dunia, mudah-mudahan semuanya oleh Allah Ta'ala dipertemukan dengan baginda Muhammad SAW, dilipat gandakan pahalanya, diletakkan di surganya Allah Ta'ala, dan semua kekurangan dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semua insyaallah diberi Allah kekuatan untuk meneladani beliau, semua dan kita dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang soleh orang-orang yang mencintai dan dicintai ala hadiniah walakum jamina fiha wa ila hadratin nabi sallallahu al-fatihah الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع اموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم اني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من اولياك waslubbi sabila hudak walhikni biashfiyak wa shallallahu bi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin pemirsa di pun Anda berada jangan lupa untuk menerapkan 3M pakai masker ya kemudian juga jaga -ja. jarak dan cuci tangan ya itu untuk orang umum cuci tangan tapi kita sebagai muslim lebih dari itu bukan cuma cuci tangan kita tajdidul wudu yang Sering memperbarui wudhu, insya Allah, kalau itu diterapkan, maka bangsa kita ini akan uh, segera bebas dari COVID-19, insya Allah. Tahun 2021, mudah-mudahan, insya Allah, uh, kasus COVID-19 semakin melandai, semakin turun, dan insya Allah, Indonesia dan dunia pada umumnya. akan bebas dari covid-19. Amin Allahumma amin. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullahu khairan wa afw minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.